Terima kasih guys, masih bersama Mega Vlog Sapi. Yang kita lanjut ini yang dikeluarin ada bakalan simental seperti ini. Ini masih dilihat-lihat sama masih sama bapak ini. Ada bakalan simental seperti ini. Ini kepalai sungguhnya sudah seperti ini ya. Hampir ini sudah hampir 2 tahun. Lokasinya seperti ini. Ini sudah goyang. Terus apa lagi? Huruf. Belum ini apa luar belum luar. Oke, untuk dari bagian samping, nah ini ada putihnya hampir ke bulat ke bawah seperti ini guys. Untuk bagian sampingnya bagian belakang ini belum dimandikan juga, bagian belakang masih belum bersih, tapi sudah kelihatan ya. Ini masih dilihat-lihat ini. Simental. Nah, ini dicantang ya. Lumusin, bapak juga masih. Lihat-lihat yang lainnya ya. Oh, ini seperti ini untuk bagian belakang pokoknya. Dan untuk yang lainnya bakalan masih ada pekon dan ini masih termasuk persen juga ya. Oh, kita lihat ini makannya dicobain sama Mbak Idris. Makannya juga enak mental. Bapaknya juga lihat sebelah sana bakalan ada bakalan juga. Ini enggak tahu nih cocok yang mana. Kayak keren guys. Yang ini limusin. Masih umur 8 tahun. Simental untuk bagian depan ini sangar. Simental mabur. Untuk harga ini tadi 23.500 yes. Harga 23.500 untuk kakinya depan mantep ya. Untuk lainnya belum tahu, cuman ini dengerin saja guys, nanti kita akan review harga. Ini kita akan lihat yang ini. Nah, ini mas bapak masih lihat-lihat yang limusin. Yang ini juga belum tahu harganya berapa, nanti kita lihat. Nah, ini kita akan coba untuk makannya, dikasih makan sama yang terus. Dicoba makannya ini juga baru tepat di tangga sendiri ya. Gampang makanya. Limusin. Nanti kita akan review harga guys. Belum sempat juga. Ini yang sudah sold out ada 5 ekor. 5 ya Mas Yogyo? 5 ekor. Ini untuk harganya. Ini enggak tahu ini, Bang. Harganya berapa? Ini sudah sold out ke Wajah. Untuk harganya nanti kita akan tanya-tanya sama Cak Sutris nanti ya. Yang berminat bisa datang langsung ke sini, guys. Belum tahu ini di depan Hoki Pancing. Ini Kidul Pasar Wonokerto di
kidule Tugu itu sebelah situ ada toko pancing Hoki. Nah, yang masih belum paham tuh tempatnya ya. Oke, kita akan lihat lagi. Tadi ada bakalan limusin yang masih dilihat-lihat oleh Bapak E. Ternyata ini barusan deal, guys. Yang sebelah sana kita akan deketi. Bakalan limusin. Nah, seperti ini. Ini baru dapat dari desa sendiri, maksudnya tadi ini dari desa dibeli Bapak E itu. Bang, griyane pundi, Pak? Wajak, dari wajak. Beli itu apa? Bakalan harga berapa itu, Pak? 21. Harga 21. Ini mau digemukin sendiri ya, Pak ya? Iya. Bapak sinten namine? Pak Jumanu. Pak Jumanu. Di rumah? Pak Ridi. Oh, Pak Ridi. Sebelah sana Pak Ridi, kan? Oh, nggih. Pak Jumanu, di rumah ada berapa ekor? Dua. Dua. Ada dua ekor. Tiga ini berarti? Oh, tiga ini. Satu kurban. Oh, buat korban. Oh, jadi besar ya, Pak ya? Suka penggemukan juga, Pak? Di rumah penggemukan semua? Oh, iya, iya, iya. Kita lihat sapinya, Pak Jumadi. Ini belum dikirim. Masih barusan deal. Nah, seperti ini ada limusin. Gondol. Enggak gondol sih. Masih, sungguhnya masih sedikit. Ini umur sekitar, katanya sih masih belum ada. Satu tahun, ya, guys. Masih pedet, Pak. Ini cuman untuk badan-badannya bagus seperti ini, belum powel, ini belum powel, belum ada 2 tahun. Memang badannya agak kurus soalnya di kandang ini, dari petani, dari kandang petani. Belum pernah merasakan, kok merasakan sih ya, pakai belum pernah dikompor gitu, belum pernah dikompor sama sekali. Ini nanti di tangan Pak Jumadi. Jumadi ya tadi ya, Pak Jumadi. Ini mau dikompor, digemukin, mudah-mudahan nanti jadi gemuk ya, bisa diurus. Soalnya di rumah petani itu cuma dikasih daun tebu, belum pernah dikompor. Yang mau cari bakalan, ada sebelah sana ada bacon sama simental, ada juga pedet limusin. Nah, masih stok, masih banyak juga. Atau mencari korbanan seperti ini. Ini ada limusin, untuk harga bisa ditanyakan sama Cak Sutris di WA-nya Cak Sutris saja, atau bisa di deskripsi. Atau mencari sapi putih, ada di sebelahnya sapi PO atau sapi putih Jawa, ada betina sama jantan. Ini yang betina ini baru dapat, yang betina baru dapat. Nah, untuk badannya ini nggak pernah dielus-elus, guys. Kelihatan dari agak galak ini, dari dideketin tadi agak galak. Gak takut. Masih kurus, ini baru dapat dari petani juga, belum pernah dikompor juga. Ini makanya juga daun tebu aja. Ini untuk stok terbaru tadi sudah salat berapa, 5 ya, 5 ekor. Ada bedet 2 sama bedet sebelah sini ada 3. Tadi udah keluar ke wajah. Ini untuk bakalan nih, seperti untuk lainnya bakalan ini masih dimandikan, masih dimandikan. Oh, ini kan apa ini, enggak manut. Terima kasih yang sudah like video saya, yang sudah subscribe, yang belum subscribe jangan lupa tekan tombol subscribe nanti biar tahu ini kita akan review harga. Review harga di sini satu persatu dari bakalan sampai pedet. Kalau sampai pedet, ini Kak Sutris mau ambil komboran, kita ikuti aja mau ngombor sebelah mana. Oh, ini mau dicoba. Apa itu konsentrat aja? Masih dicoba. Konsentrat kering. Oh, belum pernah dicoba sama sekali. Konsentrat itu mau.
ini kasih polar. Coba. Kerlom ni. Dari wajah ambil ke sini. Oke. Oke guys, terima kasih. Ini yang kita akan lanjut ini, yang kita akan lanjut ke video berikutnya. Nanti kita akan review harga di Aden Sapika Sutera. Oke, saya tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.